Ratu greget ya katanya, mau mijit itu leher si Cadel katanya. Iya, aku udah lama nggak jambak-jambakan. Duh, kayak seneng banget gitu loh. Ini aku udah membantu dalam hal kebenaran ya. Kalau misalnya hal-hal yang salah, aku mana mau kita gitu. Karena dia tuh udah bener-bener udah kelewatan. Aku mewakili mulut-mulut netizen kan. Kan banyak banget kan yang komen-komen ke Ratu Salome. Ratu, dia tuh udah kelewatan loh Ratu. Cuslah Ratu, keluarkan suara aslimu. Ah, lantangkan. Ya, jangan dia. Kasih dia dapat. Pokoknya ini bakal apa? Tuh, berapa tadi? Ini pakai mic. Coba lagi. Tes. Itu efek tuh. Oke, kita rusak lagi. Indonesia gempar deh dari Persik. Kan geger gitu loh, geger. Kayaknya perlu satu perempuan lagi dari pagi-pagi biar seru gitu ya. Eh kan deg-degan loh tadi, sumpah. Diteleponin, semuanya nelpon. Kenapa? Apanya sih dikirimin video kan? Ya Allah, kirain apaan. Tapi itu ada yang diedit-edit kali. Di situ gue bilang, gue kesel sama fans. Jangan begitu, gue beda sama Nikita Mirzani, gue gituin beb. Nikita Mirzani sama gue punya bidang. Gue kalau kayak Nikita Mirzani, gue pasti kalah. Karena gue bukan di situ bidang gue, hidup gue. Aku bilang kayak gitu. Udah nyanyi, kalau lu udah kuat, nyanyi. Iya. Jangan merong-merong mulu lu, kenapa sih? Beb, kalau lu tuh kuat beb, ngadepin gini. Kalau gue mah gak mungkin, kalau gue mah udah gila, udah stres gue mah. Bener serius, gue mah mending suruh nyanyi, suruh goyang 100 kali gue kuat. Orang giling ya Allah Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mau kemana sih ini? Mau pulang habis syuting nih kita kepo. Itu Ibu Jess belum tahu. Itu kalau Ibu Jess udah tahu pasti telepon juga deh. Dia lagi kawinan loh. Harusnya ini kita tuh duit loh beb. Astagfirullahaladzim. Orang giling. Gue nonton kok nih kita kepo. Yang lu hajar musuh gue. Lu kan diam-diam sayang sama gue tahu. Sayang. Eka semua sayang. Dia pertanyaan iya. Sayang. Semua sayang. Lu gak cuman... sayang, yang gak Ertong aja gue gak sayang. Oh iya bener. Kalau itu boleh lah itu mah. Gue mah dukung. Sayang kok ya Allah. Udah mendingan tidur kalau mau dapat S tidur. S lagi. Iya. Dapat S. Kok dapat men. Mau dapat S gara-gara lu.